Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat sekali lagi buat kalian yang lolos di gelombang keempat. Dan untuk kabar baiknya ini gelombang kelima, penutupannya diundur sampai 23 Agustus kalau nggak salah ya. Jadi aku doain buat kalian yang baru daftar di gelombang kelima, semoga lolos juga dan bisa join di program Kartun Prakerja ini. Nah, untuk saldo pelatihan dari beberapa peserta di gelombang keempat ini sudah cair. Namun banyak juga peserta yang tanya, gimana sih cara ikut pelatihan di program Kartu Prakerja ini? Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial bagaimana cara ikut pelatihan di program Kartu Prakerja. Sebelumnya buat kalian yang baru saja join di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ataupun update terbaru informasi seputar Kartu Prakerja. Nah, karena ini untuk pelatihan pertama, aku saranin kalian jadilah peserta yang pintar. Pintar dalam arti di sini ya, kalian dapat ilmu dari pelatihannya dan kalian juga dapat insentif yang 600.000 per bulannya nanti. Jadi aku saranin coba kalian cari pelatihan yang sesuai dengan passion kalian atau sesuai dengan keinginan kalian, dan cari pelatihannya agak cepat. Kenapa cepat? Kalau kita selesai pelatihannya cepat, otomatis kita juga bakalan dapat sertifikatnya itu cepat. Jadi kalau untuk sertifikat sudah ke-upload di dashboard, nanti otomatis kita juga bakalan dapat jadwal insentif 600.000-nya per bulannya itu tanggal berapa akan cair seperti itu. Tanpa basa-basi, langsung saja ya kita mulai untuk tutorial cara ikut pelatihan di program Kartu Prakerja. Nah teman-teman, tampilan dashboard aku seperti ini ya. Alhamdulillah aku masih punya sisa saldo dari pelatihan aku kemarin, yaitu Rp80.000. Jadi aku mau bikin tutorial ke kalian cara join di program pelatihan Kartu Prakerja ya. Semoga untuk tutorialnya bermanfaat buat kalian. Nah untuk cara joinnya, ini di bawah saldo pelatihan itu ada mitra pelatihan. Ada dari Kemnaker, Pijar, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu. Aku mungkin mau bikin tutorial yang dari Tokopedia ya. Untuk kalian yang mau join, bisa langsung klik Tokopedia yang di halaman dashboard, atau bisa download terlebih dahulu aplikasi Tokopedia. Kalau untuk saran aku, mending download langsung aja aplikasi Tokopedia-nya, biar tidak ribet. Aku udah login di aplikasi Tokopedia. Nah, sebelum aku lanjut, aku ingetin kalian ya, buat kalian yang mungkin nomor handphone atau emailnya yang di Tokopedia-nya itu berbeda dengan akun Kartu Prakerja, aku saranin mending kalian disamakan terlebih dahulu nomor handphone dan emailnya, daripada nanti di sesi akhir itu saat pencairan insentif yang 600.000 kalian ada kendala. Bisa jadi nanti insentif kalian gagal cair atau insentif tidak bisa diproses. Jadi saran aku mending kalian samakan nomor dan emailnya. Untuk cara merubahnya, kalian tinggal klik saja yang pojok kanan bawah sendiri, klik akun, kemudian di pojok kanan atas ada menu pengaturan, setelah itu klik akun, kemudian klik data diri. Nah nanti yang dua bawah kalian rubah email sama nomor handphonenya dan pastikan terverifikasi. Langsung saja ya teman-teman, aku kasih tutorial untuk cara pilih pelatihannya. Disimak baik-baik ya, jangan sampai salah untuk step-stepnya. Yang pertama kalian klik menu top up dan tagihan. Setelah itu kalian scroll ke bawah, itu ada menu layanan pemerintah. Kalian klik Kartu Prakerja. Nah, ini dia teman-teman, pelatihan yang di Tokopedia. Jadi, Tokopedia tersebut hanya sebatas lapak ya teman-teman. Dalam artinya untuk pelatihannya, kita nanti mengikuti mitra-mitra yang di sini. Karena untuk Tokopedia ya hanya tempat pembeliannya saja atau lapaknya. Nah, jadi nanti mitranya itu ada kelas.com, ada Arkademi, Tempo Institute, Bislab,
itu nanti pelatihannya di sini teman-teman. Jadi Tokopedia-nya itu hanya menyediakan tempat pembeliannya saja. Aku mau beli sesuai dengan sisa saldo aku. Aku mungkin mau cari-cari dulu. Teman-teman, aku sudah nemu kursus yang sesuai dengan sisa saldo aku. Karena untuk saldo aku juga mepet. Ini aku rencana mau ambil yang kursus akuntansi dasar dan keuangan bisnis. Ini platform pelatihannya Arkademi. Atas sendiri teman-teman. Coba kalian lihat, itu Arkademi. Aku mau join di sini aja. Kalian klik lihat detail. Nah ini dia teman-teman. Sekedar tips saja buat kalian. Buat kalian ini para pemula, aku saranin jangan terburu-buru. Jadi saat kalian mengikuti pelatihan, ini kalian baca terlebih dahulu di deskripsinya, seperti kurikulum dan durasi kelas, kemudian instruktur, fasilitas, dan yang paling penting ini penukaran kode voucher. Seperti aku bilang di awal tadi, karena Tokopedia tersebut hanya tempat pembeliannya saja, nanti kita pelatihannya ya mengikuti mitra pelatihan atau platform pelatihannya. Jadi yang paling penting yaitu penukaran kode vouchernya ini. Seperti di Arkademi ini, nanti untuk penukarannya bisa melalui websitenya langsung di arkademi.com atau bisa menggunakan aplikasi mobile apps. Nah, aku senangnya menggunakan aplikasi mobile apps ini, teman-teman. Jadi nanti kita kayak download aplikasi saja, terus kita nonton videonya. Karena ada pelatihan yang kayak streaming online, jadi kalian butuh pengaturan waktu, butuh juga laptop, supaya nanti bisa streaming langsung dengan pengisi kelasnya. Jadi kalau buat kalian yang merasa nggak punya laptop atau susah mengatur waktu, ya aku saranin coba pilih kelas yang menggunakan aplikasi mobile apps. Seperti Arkademi ini juga menggunakan aplikasi mobile apps. Untuk cara redeem vouchernya nanti biasa saja, login terlebih dahulu di Arkademi, kemudian cari pelatihannya. Oh, berarti nanti kita nyari lagi pelatihannya di Arkademinya, kemudian baru kita beli atau gabung kelas, baru nanti kita masukin kode kupon yang di Tokopedia. Gitu, aku langsung klik beli saja. Di sini tertampilnya OVO. Buat ganti ke metode bayar yang dari kartu prakerja, kalian klik lihat semua. Kemudian ada kartu prakerja. Setelah itu kalian masukkan nomor kartu prakerja, 16 digit nomor kartu prakerja kalian. Aku tinggal tempel aja karena aku sudah copy tadi. Nah, setelah itu kalian klik bayar. Nah, untuk pembelian aku sudah berhasil teman-teman, dan aku sudah dapat kode vouchernya. Kode vouchernya yang di bawah sendiri, di atas tulisan total bayar. Nah, karena aku sudah dapat kode kupon yang dari Tokopedia atau sudah beli pelatihan di Tokopedia, jadi untuk join pelatihannya di Arkademi langsung ya, atau di platformnya, aku udah download tadi mobile apps-nya atau aplikasi Arkademinya. Seperti yang di layar teman-teman ya, aku download di Play Store. Aplikasinya kecil kok, cuma 13 MB kalau nggak salah, jadi enteng lah buat handphone. Coba aku masuk. Nah teman-teman, aku baru saja masuk dan aku udah registrasi. Nah, saran aku buat kalian, jangan lupa ya, kalau untuk registrasi terkait apapun soal kartu prakerja, walaupun di platform lah atau apalah, itu nomor handphone dan emailnya mohon disamakan. Nama kalian juga disamakan persis sesuai dengannya di KTP, supaya nanti kalau ada di belakang itu kalian tidak ada kendala. Seperti itulah ibaratnya, nanti supaya mulus saat pencairan insentifnya. Nah, saat ini mau join. Untuk cara joinnya, karena kita tadi sudah beli pelatihannya di Tokopedia, jadi kita joinnya di sini. Kalian ke menu yang tengah ini, yang di daftar pelatihan. Nah, kita cari pelatihan yang tadi teman-teman, yang kita beli di Tokopedia tadi. Nah teman-teman, aku udah nemu ini pelatihan yang aku beli di Tokopedia tadi, kursus akuntansi dasar dan keuangan bisnis. Lumayan banyak juga ternyata teman-teman di Arkademi ini. Aku klik saja di gambarnya.
seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian klik yang gabung ke kelas. Kemudian klik bayar kelas. Nah, kemudian di menu punya kupon itu kita masukkan kode kupon yang dari Tokopedia tadi. Kemudian kita gunakan. Tapi lumayan juga ya teman-teman, kalau di Arkademi langsung ini hampir 198 sekian, hampir 200-an. Tadi kita dibeli Tokopedia hanya 50 lebih sekian ya, jadi lumayan juga sih. Kode kupon yang dari Tokopedia tadi kita masukin, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian klik bayar sekarang. Kode kuponnya sudah berhasil kepake dan ini tinggal kita ngikutin kelasnya ya, atau klik mulai kelas. Jadi aku langsung mau mulai aja. Nah, buat kalian kalau mau mengikutin kelas sehari satu video atau sehari dua video juga boleh, silahkan. Atau mau kelasnya ini kalau di punya aku kan 8 jam, mau diselesaikan dalam satu hari juga boleh. Yang intinya kalau kita semakin cepat pelatihannya ya bakalan cepat juga dapat sertifikatnya. Kemudian kalau sudah ke-upload di dashboard, nanti juga bakalan cepat turun juga untuk insentifnya. Nah, itu dia teman-teman cara ikut pelatihan di program Kartu Prakerja. Sekedar informasi saja ya teman-teman, karena untuk beberapa kasus di gelombang 1, 2, 3 itu banyak insentif yang belum cair, banyak insentif yang gagal. Aku saranin coba kalian jadi peserta yang baik-baik, jadi peserta yang bijak aja. Jadi walaupun untuk pelatihannya dalam bentuk video, itu kalian nontonnya nggak perlu di skip-skip. Jadi ya ikutin videonya itu dari awal sampai akhir, kalian juga dapat ilmunya. Nanti kalian bakalan dapat sertifikatnya, ya insya Allah kalian bakalan mulus buat dapat insentif yang 600.000 per bulannya. Jadi buat aku saranin coba jadi peserta yang amanah lah, nggak perlu di skip-skip. Jadi bisa ngikutin videonya dari awal sampai akhir, walaupun itu pelatihannya hanya dalam bentuk video ya. Nah, untuk video aku cukup sampai di sini. Sebelumnya kalau aku ada step-step yang keliru, bisa dibenerin ya di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mungkin ada pertanyaan terkait kartu prakerja, boleh juga komen di komentar. Siapa tahu nanti aku bisa share informasi ataupun pengalaman pribadi aku sendiri join di gelombang pertama kartu prakerja. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share ke yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.